Shalom. Selamat pagi teman-teman remaja. Gimana kabarnya? Baik. Hari ini Kak Peggy, Kak Dinda, dan Kak Siska mau mengajak teman-teman remaja untuk memuji nama Tuhan. Sudah pada siap? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memujikan Yesus kekasih jiwaku. Good night.
dong. Bukan dong, Kak Peggy. Apa? Petani. Bukan dong. Oh, bukan ya. Masa petani pakai telepon? Bukan. Kira-kira dia remaja tahu enggak kalau kita punya hewan terus kita mau kasih makan setiap harinya? Oh, apa boleh ya? Jawab. Peternak. Betul. Kira-kira kita mau belajar tentang siapa? Bapak Alkitab seorang peternak. Kita mau belajar tentang Amos. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng ya sama pelayan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita memujikan lagu Aku Istimewa. Thank you.
Firman di persimpangan. Halo, shalom teman-teman remaja. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita berdoa. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan terutama menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang menuntun dan boleh memberkati setiap hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Oke, teman-teman remaja, hari ini kita akan membahas seorang tokoh Alkitab, Nabi kecil bernama Amos. Ya, apa ya ceritanya yang akan kita bahas hari ini? Yuk kita sama-sama terlebih dahulu baca Alkitab kita. Kita bisa buka Alkitab kita sekarang, kita baca di Amos 7 ayat 10 sampai ke 17. Oke. Amos 7 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian, kalian bisa menyimak di rumah ya. Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah di hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.' Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, 'Janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak.' Sebab itu beginilah firman Tuhan, 'Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan.'" Oke, teman-teman, kita sudah baca satu pasal mengenai Amos ya. Jadi ini ceritanya tentang Amos diusir. Nah, sebelumnya saya mau tekankan lagi ya, siapa sih Amos itu? Amos adalah seorang nabi, teman-teman. Nabi kecil gitu ya kalau dalam Alkitab. Jadi memang dia termasuk nabi-nabi kecil. Nah, apa sih nabi itu? Nabi itu kan seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan gitu ya, menyampaikan apa yang menjadi perkataan Tuhan atau kehendak Tuhan atau nubuatan Tuhan gitu kan, disampaikan kepada orang lain. Nah, Amos ini dia seorang nabi karena memang dia diutus oleh Tuhan. Nah, tapi spesialnya adalah kalau nabi-nabi yang lain di Alkitab, dia itu memang ibaratnya terlahir dari golongan-golongan nabi gitulah. Jadi memang kayak keluarganya nabi atau dia memang dari awal sudah nabi gitu loh. Tapi kalau Amos ini beda. Dia dari awal bukan seorang nabi. Dia adalah seorang gembala dan dia pemungut buah arah hutan gitu ya. Jadi dia memang bukan seorang nabi, tapi dia diutus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan, menyampaikan kabar kepada bangsa Israel gitu kan, tentang sikap yang tidak baik yang dilakukan oleh bangsa Israel gitu kan. Nah, jadi itu ya bedanya teman-teman ya. Jadi Amos ini berbeda dari nabi-nabi yang lain, biar kita tahu. Nah, oke.
Lalu apa yang terjadi sama Amos? Kita coba baca lagi di ayat yang ke 14 dan ayat 15. Jadi Amasya ini adalah seorang imam. Imam ini dalam tanda petik mempertanyakan Amos, kamu tuh siapa sih gitu? Kamu itu nabi siapa sih? Kok berani-beraninya menyampaikan nubuatan tentang Raja Yerobeam, bahwa Raja Yerobeam akan mati. Raja Yerobeam itu rajanya Israel waktu itu ya teman-teman. Jadi kan Israel terpecah jadi Israel Utara dan Selatan gitu kan. Nah Yerobeam ini yang memimpin. Jadi si Amos ini menyampaikan bahwa Raja Yerobeam akan mati dan Israel akan pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Nah, lalu Amasya ini kan mempertanyakan, kamu itu siapa sih kok berani-berani yang menyampaikan perkataan seperti itu kepada raja dan menyampaikan nubuat tentang Israel. Tapi apa kata Amos teman-teman? Ayat ke-14 dan ayat ke-15. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Ayat 15. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Nah, di situ sangat-sangat-sangat jelas tentang apa yang disampaikan Amos. Dia bilang bahwa aku bukan nabi, tapi memang Tuhan yang mengutus aku. Jadi ketika Amasya mempertanyakan kenabiannya, Amos bilang, memang aku bukan nabi, tapi Tuhan mengutus aku untuk bernubuat tentang Israel. Tuhan langsung yang mengutus aku dan berfirman kepadaku. Nah, teman-teman, itu sedikit ya tentang apa yang kita baca hari ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang percaya diri, tema kita hari ini, tentang sebuah kepercayaan diri. Kita belajar dari Amos. Oke, kalian tahu kan artinya percaya diri itu apa gitu? Siapa yang tahu artinya percaya diri? Pasti kita semua tahu ya percaya diri itu apa. Percaya diri adalah suatu sikap yang percaya kepada diri sendiri, percaya akan kemampuan diri sendiri. Dia punya keyakinan, punya apa ya, melihat dirinya sendiri itu mampu, bisa melakukannya. Gitu kan. Nah, tapi poin penting yang ditambahkan dalam sebuah pengertian percaya diri setelah kita belajar tentang Amos ini adalah orang yang percaya diri, ya, orang yang percaya diri itu mengenal dirinya sendiri dengan baik dan menerima dirinya sendiri. Nah, itu kita harus garis bawah itu, teman-teman. Jadi, percaya diri bukan cuman, oh, aku ini bisa, aku ini ngerti, aku ini begini begitu. Tapi selain daripada itu, dia benar-benar mengenal dirinya sendiri dan dia menerima dirinya sendiri. Kayak gitu. Nah, kenapa kok kita perlu percaya diri? Ini poin yang kedua ya. Kenapa kok kita perlu punya sikap percaya diri, teman-teman? Coba, kenapa ya? Nah, kenapa kita perlu percaya diri? Karena sikap percaya diri itu akan menuntun kita pada sebuah keberanian untuk menyampaikan apa yang benar, untuk menyampaikan apa yang baik, untuk menjelaskan, untuk kita apa ya, tampil gitu ya, tampil dalam arti positif ya, bukan show off, bukan, tapi kayak kita berani tampil, kita tegas menyampaikan sesuatu yang benar, kita juga berani selain berani menjelaskan, berani menegur kesalahan orang tapi yang benar ya. Jadi misalnya nih ada orang nggak pakai masker gitu kan, atau keluarga kita nggak pakai masker gitu kan, kita bisa ingatkan. Atau orang buang sampah sembarangan, kita bisa berani untuk menegur gitu kan, teman-teman di sekolah misalnya kayak buang sampah sembarangan, kita berani untuk menegur kalau memang kita benar. Dan kita juga berani meminta maaf gitu kan. Tidak cuma menegur, mengingatkan, tapi kita punya sikap kerendahan hati, kita berani meminta maaf. Nah, itu teman-teman. Kenapa kok kita perlu percaya diri? Karena itu sangat penting sekali dimilikin oleh kita semua, terlebih di masa sekarang ini,
sikap kepercayaan diri itu sangat dibutuhkan, selain untuk menegur hal-hal dengan baik dan benar, dibutuhkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berani tampil di sekolah itu kan, belajar untuk menyampaikan pendapat, belajar untuk mempresentasikan sesuatu di sekolah, di rumah, di gereja. Itu akan menuntun kita menjadi orang yang berani untuk menyatakan sesuatu seperti itu. Nah, poin ketiga, tapi kelihatannya mudah ya teman-teman ya, kelihatannya gampang. Oh, alah gampang kok kak, kayak gitu aja gitu. Aku juga berani-berani aja. Tapi teman-teman, seringkali kita menemui hambatan. Di poin ketiga ini kita akan membahas mengenai hambatan. Apa sih hambatan percaya diri itu? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Apa hambatan kita percaya diri? Ya, teman-teman, betul. Hambatan percaya diri adalah lawan katanya, rendah diri alias minder. Ya, jadi memang percaya diri itu lawan katanya rendah diri, dan itu memang seringkali menjadi hambatan kita. Orang yang rendah diri biasanya melihat dirinya sendiri itu sebagai sesuatu yang incomplete gitu. Kayak ya memang kita semua nggak sempurna ya, memang nggak ada manusia yang sempurna, tapi dia melihat dirinya sendiri itu kayak memang banyak kekurangan, incomplete, terus kayak dia selalu penuh kayak rasa insecure gitu kan, merasa nggak nyaman, merasa kayak aku ini kurang, aku ini begini begitu, nggak kayak orang lain, nggak kayak si A, nggak kayak si B. Dia selalu melihat orang lain itu completely, jadi kayak perfect completely dibandingkan dirinya gitu kan. Jadi padahal seharusnya nggak begitu kan. Padahal seharusnya kita tahu, kita mengenal diri kita ini siapa gitu kan. Kita akan bahas di poin yang keempat nanti. Jadi, nah ada sebuah cerita ya. Nah kalian tahu penyanyi rohani Sydney Muhede kan ya. Jadi Sydney Muhede itu pernah cerita begini. Anaknya yang perempuan itu pernah suatu hari pulang sekolah, kalau nggak salah SD apa SMP ya, ngomong sama si Sydney Muhede ini, apa, Daddy, my friends told me that I'm fat, gitu kan. Dia cerita bahwa teman-temannya itu ngebully dia di sekolah, katanya dia fat, gendut, apa, Chelsea kamu fat, gitu. Terus, tapi apa yang dikatakan sama anak ini ke teman-temannya waktu dia dikatain seperti itu? Dia bilang, okay, thank you, but my daddy told me that I'm beautiful and I'm special, I'm unique. Dia bilang kayak gitu teman-teman. Itu sebuah perkataan dari anak kecil yang ya luar biasa. Kadang kita orang yang gede aja kalau dikatain seperti itu sama lingkungan, belum tentu bisa punya mindset seperti itu ya. Tapi dia bilang dengan tegas ke teman-temannya, yes, okay, thank you, but my daddy told me that I'm beautiful and I'm special, I'm unique. Dia bilang gitu. Dia percaya apa yang ditanamkan sama orang tuanya, dan dia juga mengenal dirinya bahwa dia ini ciptaan Tuhan yang spesial. Dia cantik, dia ciptaan yang spesial, dia berharga di mata Tuhan dan di mata orang-orang sekitarnya gitu kan. Jadi meskipun teman-temannya ngatain dia itu tidak akan berdampak apa-apa gitu buat dirinya, meskipun dia masih kecil ya. Nah gitu teman-teman. Jadi di poin tentang hambatan ini kita belajar bahwa minder itu akan membuat diri kita menjadi nggak maju. Kita nggak akan bisa maju, kita nggak akan bisa jadi lebih baik, tapi yang ada kita malah semakin menurun. Ya kan, semakin menurun kita akan semakin insecure, dengar kanan, dengar kiri, bingung sana, bingung sini gitu kan. Kita terjebak dalam kondisi yang membanding-bandingkan atau diperbandingkan dan segala macam gitu kan. Jadi kita harus belajar punya sikap percaya diri. Percaya bahwa aku ini spesial, aku ini unik gitu ya kan. Aku punya kemampuan dan aku berharga di mata Tuhan. Nah, wujud sikapnya apa? Di poin keempat. Apa yang harus dilakukan? Ya, itu tadi.
Mari kita buka bersama-sama teman-teman di Yesaya 43 ayat 4. Bentar ya, kita buka di Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi ya, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah teman-teman, perlu kita ingat ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan menciptakan kita sebagai ciptaannya yang paling mulia. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu poin yang penting dan mendasar yang perlu kalian ingat. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita seperti di Yesaya tadi bilang, engkau berharga di mataku dan engkau mulia dan aku ini mengasihi engkau. Itu sangat jelas ya teman-teman. Jadi kayak nggak ada alasan lagi buat kita merasa kita ini nggak berharga, kita ini nggak punya kemampuan apa-apa, kita ini nggak bisa melakukan apa-apa yang dikehendaki Tuhan ataupun mimpi-mimpi kita gitu kan, menganggap semuanya itu mustahil, nggak kayak orang lain dan lain sebagainya. No gitu ya, kita bisa melakukan banyak hal yang baik selama kita punya keyakinan akan diri kita dan kita percaya akan kuasa Tuhan yang pasti akan menolong dan menyertai. Nah teman-teman, itu ya, jadi kita belajar hari ini mengenai Amos dan kepercayaan diri. Saya akan garis bawahi lagi dua poin penting ya, dari kesimpulan dari awal sampai akhir tadi, dua poin penting yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah percaya diri itu merupakan sebuah sikap kalian yakin sama diri sendiri. Yakin, percaya kalau diri kalian tuh bisa, mampu melakukan segala hal gitu kan. Dan kalian mengenal dan menerima diri sendiri. Jadi bukan hanya mengenal tapi juga menerima diri sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan, baik apa yang menjadi kekuatan kita pun menjadi kelemahan kita, kalian benar-benar mengenal dan menerima diri sendiri. Kemudian poin yang kedua adalah percaya diri itu berarti berani untuk menyampaikan kebenaran. Seperti Amos tadi ya teman-teman, dia meskipun punya latar belakang, Amos ini kan seorang nabi yang lahir di apa, bisa dibilang desa gitu ya, di Tekoa gitu kan, tapi dia dengan status sosial, dengan latar belakang yang bukan golongan nabi dan lain sebagainya, dia diutus Tuhan dan dia berani menyampaikan hal kebenaran. Dia percaya akan penyataan Tuhan juga. Jadi selain kita, poin yang pertama kita mengenal dan menerima diri sendiri, poin yang kedua adalah kita berani menyampaikan kebenaran-kebenaran, berani menegur, kita berani tampil dalam hal positif, kita berani mengingatkan bila ada yang salah gitu kan. Misalnya kondisi-kondisi seperti ini, ya kayak tadi contoh-contohnya ya, protokol kesehatan gitu kan, kita menegur orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan, karena itu kan melindungi diri kita sendiri juga orang lain. Kemudian buang sampah sembarangan, ataupun kalian menegur teman yang berbuat tidak baik, atau anggota keluarga dan sebagainya. Kita berani, kita percaya diri karena kita punya dasar, yaitu dasarnya kebenaran firman Tuhan tadi. Oke, itulah firman hari ini. Semoga firman hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kita belajar dari Amos, kita menjadi seorang pemuda, remaja yang percaya diri dalam hal yang baik, berani menyampaikan kebenaran karena kita punya dasar yang kuat, yakni firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Engkau yang tuntun kami untuk menjadi anak-anak-Mu, remaja yang berani, yang memiliki sikap percaya diri yang baik. Kami menjadi pemuda remaja-remaja yang selalu takut akan Tuhan, dan kami
boleh menyatakan kehendak-Mu Tuhan, kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman remaja, sampai bertemu kembali. God bless you. Teman-teman remaja, mari kita bangkit berdiri. Tangan kanan, silakan ke dapat diri. Pengakuan terima kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, melalui langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Oke teman-teman remaja, gimana tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak dan firman ya? Nah kira-kira agenda apa nih yang bisa kita pelajari dari seorang remaja? Dia setia pada Tuhan. Setia, dia percaya diri orangnya ya. Dan juga merasa diberkati oleh Tuhan, berani mengutarakan pendapatnya. Oke. Oke, teman-teman remaja, waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Bisa disampaikan melalui QR code. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami
dilepaskanlah